Memasuki masa tenang dalam tahapan pemilu 2019, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono menggelar apel patroli skala besar TNI Polri dalam rangka menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pada kesempatan acara apel patroli skala besar TNI Polri, Kapolda dan Pangdam berkesempatan untuk mengecek kesiapsiagaan personil, peralatan, dan kendaraan dalam rangka mengamankan rangkaian perhelatan nasional Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Selain itu, apel kesiapsiagaan TNI Polri ini menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keamanan negara dijamin dan dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh TNI dan Polri, sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang. Bahwa kita akan melakukan pengamanan kepada semua yang memiliki potensi kerawanan, tidak hanya TPS saja. Tetapi tadi beliau menyampaikan di objek-objek vital. Selain objek-objek vital, tentunya kita juga menyampaikan melaksanakan kegiatan pengamanan tadi di kantor-kantor KPU, di kantor-kantor Bawaslu, baik itu KPU pusat, KPU provinsi, sampai dengan KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota madya. Ini kita lakukan. Bahwa kegiatan hari ini yang kita lakukan ini, kita ingin menunjukkan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri siap mengamankan kegiatan pemilu serentak 2019 ini. Dari Jakarta, tim liputan Tribunnews TV, salam Tribunnews.